Baik, terima kasih Miza di Angkasa Puria. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rakyat tidak perlu risau akan keselamatan di setiap kawasan sempadan di negeri ini. Panglima Tentera Darat Jeneral Datuk Seri Ahmad Hasbullah Muhammad Nawawi berkata, pihaknya telah menetapkan keanggotaan serta logistik yang mencukupi untuk sebarang kemungkinan. Menurut Datuk Seri Ahmad Hasbullah, pasukan keselamatan sentiasa mengawal sempadan negeri ini sebaik mungkin. Rakyat yang duduk di kawasan Sabah ini tak perlu khawatir bahawa sempadan ini insyaAllah kita akan kawal sebaik mungkin mengikut kuasa yang diberi pada tentera, mengikut bidang kuasa dan juga mengikut kawasan tanggungjawab yang diberi. Beliau berkata demikian kepada media selepas melawat Markas Taktikal 7 Regimen Askar Melayu di Raja di Keningau. Mengenai lawatan ini, jelasnya beberapa penambahbaikan telah dirancang untuk kesiapsiagaan ketenteraan dalam pengawalan operasi di bahagian sempadan. Tambahnya, mengenai markas di Keningau, pihaknya juga akan meneliti keperluan logistik dan penambahan anggota. Penempatan sementara penduduk kampung Pasir Putih Putatan di Dewan Serbaguna Putatan yang terjejas akibat kebakaran awal Januari lalu akan dilanjutkan sehingga dua minggu lagi bergantung kepada keadaan. Pembantu Menteri Undang-Undang dan Hal Ehwal Anak Negeri Datu Haji Uda Sulai berkata, ketika ini masih terdapat 52 ketua keluarga melibatkan 221 penduduk kampung yang terjejas akibat kebakaran masih menetap di pusat pemindahan sementara tersebut. Manakala 25 ketua keluarga bersama 108 ahli keluarga lain masing-masing telah berpindah ke rumah saudara mara terdekat buat sementara waktu. Kita tidak juga boleh memaksa mereka pindah juga kerana maklumlah mereka paksa mencari tempat yang sesuai juga untuk tinggal. Ya, kita memberi, kita fleksibel lah sedikit, tidak payah terlalu keras lah dalam soal ini. Datuk Haji Uda yang juga wakil rakyat Petagas ditemui pemberita selepas merasmikan sambutan Maulidur Rasul 1440 Hijrah peringkat daerah Putatan di Dewan Seri Putatan Putatan. Sementara itu, dalam majlis berasingan, ahli Majlis Tertinggi Masjid Hidayatullah Perumahan Kailang Tenom turut menyerahkan sumbangan kepada penduduk kampung Pasir Putih Putatan yang terjejas akibat kebakaran di Dewan Serbaguna Putatan. Sumbangan berbentuk pakaian dan barangan keperluan asas serta makanan mentah itu diserahkan pengerusi Masjid Hidayatullah Perumahan Kailang Tenom, Datu Mamit Sulaiman kepada Ketua Kampung Pasir Putih Putatan, Masdur Ali Akbar. Jabatan Perhutanan Sabah JPS telah membuat laporan polis serta pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM bagi melakukan siasatan untuk mengesan individu yang menularkan video kononnya wujud aktiviti pembalakan haram di kawasan Taman Hutan Hujan Batu Lima di Sandakan. Ketua Konservator Hutan Datuk Mashhur Haji Jaini berkata, laporan yang dibuat pada Rabu lalu juga bertujuan menepis dakwaan tidak benar berhubung video berkenaan yang disifatkan sebagai berniat jahat serta ingin menjejaskan nama baik kerajaan negeri serta jabatan itu. Menurut Datuk Mashhur, kerosakan dalam video yang ditularkan itu adalah daripada kejadian ribut yang berlaku pada 17 Ogos tahun lalu sehingga mengakibatkan 149 pokok pelbagai jenis dan saiz di hutan simpan itu tumbang. Because kita tidak tahu, kadang-kadang video viral ini kita tidak tahu, tapi hopefully SKMM can boleh to trace who are the responsible individual or this yang bertanggungjawab buat ini. Beliau bercakap demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Jabatan Perhutanan Sabah di Sandakan. Datuk Mashhur memberitahu kira-kira 5% atau 8 hektar daripada 148.6 hektar keluasan hutan berkenaan mengalami kerosakan. Bagaimanapun katanya kerja-kerja pembersihan sudah dilakukan pihaknya dan operasi memulihkan hutan berkenaan dengan kos kira-kira RM100,000 dijangka mengambil masa 2 bulan untuk disiapkan. Isnin lalu JPS turut mengeluarkan kenyataan media bagi menafikan wujudnya kegiatan pembalakan haram di Taman Hutan Hujan berkenaan. Selepas kisah kepayahan hidup 6 beradik dan nenek mereka Kamsia Matasan, 72 tahun di kampung Nyaras-Nyaras, Bongawan disiarkan dalam berita RTM, pelbagai pihak tampil menghulurkan bantuan khususnya bantuan persekolahan. Bantuan tersebut membolehkan adik Muhammad Ardika Ramadan 10 tahun dan abangnya Syamil Hairi Ramadan 11 tahun meneruskan persekolahan dengan lebih baik.
Kru berita RTM mengikuti keluarga dan dua adik-beradik ini bersama-sama pertubuhan seorang anak muda Sabah, Suara, membeli belah barangan keperluan sekolah dan harian di pusat beli belah Pekan Bengawan. Gembira pun ada, senangan pun ada, budak-budak jalan, keluar pakaian-pakaian, kasut, semualah. Saya ada raya, adik-beradik, kasih gembira lah. Beli baju lagi sama kita luar stocking kasut besta. Apa yang kami lihat anak-anak ini bila kami bawa ke membeli belah ini amat gembira lah ceria. Kru berita RTM turut berkesempatan berjumpa dengan guru besar SKJN Resmian Res Bengawan Ismail Matali yang memberi jaminan pihak sekolah akan membantu khususnya aspek kaunseling agar adik-beradik ini terus mempunyai motivasi untuk ke sekolah. Malah guru kelas turut melantik Adi Syamil sebagai penolong ketua kelas. Dari segi harapan sekolah, saya, yakni kami semua berharap agar Syamil dan juga adik-beradik hadir ke sekolah. Untuk kata orang memajukan keluarga ni, ya, pendidikan itu sangat penting. Adik Syamil ni adalah seorang murid yang okey. Dari segi pelajaran pun dia tidak bermasalah sebenarnya. Jadi untuk memotivasikan dia rajin datang ke sekolah, jadi saya lantik dia sebagai penolong kelas lah. Keprihatinan masyarakat, pemimpin dan guru-guru berjaya memastikan Syamil dan adik-adiknya meneruskan pembelajaran di sekolah ini. Semoga Syamil dan adik-adiknya akan menggapai kejayaan. Laporan Serina Luwia Chong, RTM. Basecamp berita dari Sabah untuk Nasional 5 petang ini kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan Miza. Baik, terima kasih Dia Salan untuk laporan dari RTM Sabah.